Okey, kelas ini untuk muka surat 6 ya. Latihan muka surat 6. Okey. Jadi, bagi soalan 22 macam ni kita nak jawab. Ini adalah ubahan bergabung ya. Okey. So, jadual berikut menunjukkan nilai-nilai sempadan bagi 3 pemboleh ubah. Mana dalam nilai-nilai ni yang dapat nilai penuh semua? Maksud cikgu untuk S, T dan U yang ada semua nilai. So, kita boleh nampak dekat sini lah semua nilai. Jadi, kita akan guna yang ada semua nilai ni untuk cari nilai K. Sebab yang dekat sini kita, nanti kita akan selesaikan. Okay, untuk cari nilai R. Jadi, kes dekat sini, dia bagi jika S. S berubah secara langsung. Okay, kita take note, berubah secara langsung dengan siapa? T kuasa 2. Dan secara songsang dengan siapa? Punca kuasa 2 U. Okay, cari nilai R. So, as usual, kita kena tukar di dalam bentuk ubahan dahulu. S berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Lepas tu, secara songsang, maksudnya per dengan punca kuasa 2 U. Okay, dan kita kena tukar dia menjadi bentuk persamaan. So, S sama dengan K, T kuasa 2 per punca kuasa 2 U. Setakat ni boleh? Okey, so kita akan guna persamaan ini nanti dan ganti nilai K untuk menjadikan dia persamaan yang lengkap. Dan kita isi lah untuk cari nilai K, kita kena isi semua nilai ni. Jadi S sama dengan 6, K, T 2 kuasa 2, punca kuasa 2, U, U adalah 9. Tekan saja kalkulator, jadi 6 alfa sama dengan K jadi X, lepas tu kurungan 2 kuasa 2. Okey, boleh letak dalam, boleh letak luar, sama je. Okey. Bahagi per dengan punca kuasa 2, 9. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah 9/2. Ini adalah nilai K. Jangan salah ya, dekat sini memang X tapi dekat sini dia nak nilai K. 9/2. Apa persamaan kamu? Okey, jadi kita refer this one balik. Okey, dan gantikan nilai K di dalamnya. K dekat sini ya. Jadi persamaan lengkap adalah X sama dengan K ni adalah 9/2. Macam ni kita nak letak, adalah, adakah kita letak macam ni? T kuasa 2 per punca kuasa 2 U. Boleh, tak ada masalah. Ini pun kita boleh ganti sebagai 9 per. Sebab dia ada per kan. Sini pun ada per kan. Jadi 9 tu dekat atas, T kuasa 2, 2 dekat bawah. Boleh. Sebab dia memang dekat bawah, betul tak? Jadi kita letak di dekat bawah bersama dengan U. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu dapat yang ni sebagai 4.5, tak ada masalah. Boleh saja kamu letak nilai K tu sebagai 4.5 T kuasa 2. Ingat eh, tempat ni ke mana? 4.5 T kuasa 2 per dengan punca kuasa 2 U. Tak ada masalah. Okey, tiga-tiga benda ni boleh. Sebab kita hanya perlu masukkan nilai dekat sini nanti dan cari nilai R. Okey, so ini adalah persamaannya. Okey, persamaan. Pilihlah mana yang kamu dah jawab. Mana-manalah. Tak ada masalah. Okey, so kita ganti. Kita nak cari nilai R. S adalah R. Jadi R dekat sini. T adalah 4. Jadi T dekat sini. Jadi cikgu guna yang tengah-tengah ni. T adalah 4. Jadi 9 kurungan 4 kuasa 2. Bahagi dengan 2 per U. U adalah 2 punca kuasa 2 U. U adalah 16. Okay, just tekan saja kalkulator. Okay, jadikan kalkulator ni sahabat baik kamu supaya dia akan memudahkan kamu nanti semasa exam. Okay, so 9 4 kuasa 2 per dengan 2 punca kuasa 2 bagi 16. So, jawapan yang kamu dapat adalah 18 bagi R. Mudah? Memang sangat senang lah sebenarnya. Okay. So, berapa 5 markah tu dekat mana? Okay. Dekat sini, ganti nilai dapat K. Dapat K. Dapat persamaan. Ganti nilai untuk dapatkan R dan dapatkan nilai R. So, 5 markah. Okay. Soalan 23. Sama macam jadual tadi. So kita kena take note apa dia punya, perubahan. So S
berubah secara berubah secara songsang. Songsang je dengan P kuasa 2 dan M kuasa 2 dan disuruh cari nilai Z. Okey, bukan punca kuasa 2, punca kuasa 2M. Okey, S berubah secara songsang dengan P kuasa 2 dan punca kuasa 2M. Dia tak ada mention pun secara langsung. So, dua-dua adalah secara songsang. Okey, tukar dalam bentuk persamaan. Dan ganti nilai. Mana nilai yang ada semua sekali? Inilah dia. Jadi, S adalah 6. P adalah setengah. 1 per 2 kuasa 2. Ganti di tempatnya ya. Punca kuasa 2 bagi 4. Ha, letak saja. Buatlah cantik-cantik. Ha, ganti sajalah. Betul-betul. Okey. Jadi, ini adalah nilai K. Lepas tu kita tekan saja kalkulator. 6 alfa sama dengan alfa X per kurungan. Mana kurungan? Okey, kurungan. 1 per 2 tutup kurungan dengan betul kuasa 2 punca kuasa 2 4. Okey, type dengan betul ya dan jelas. 6 okey, per setengah kuasa 2 punca kuasa 2 4. Sama exactly macam ni. Jadi kita akan dapat jawapan X sama dengan 3. Kalau you all, you kena tekan shift soft ataupun shift off. Shift soft sama dengan okey ataupun shift soft 2 kali. Ya, yeah, depends dengan jenis kalkulator. Kalau tak dapat shift soft sama dengan, kamu tekan shift soft 2 kali. Okey? Boleh eh? Kalau kalkulator cikgu ni, dia automatic lah sebab kan dia adalah apps. Okey, so X sama dengan 3 dekat sini. So, dekat sini adalah K sama dengan 3. Masukkan dalam persamaan. Mana persamaan tu tadi? Persamaan tu adalah yang ini. Okey, nilai K ya. Jadi, kamu punya persamaan yang lengkap adalah S sama dengan K. Tadi kita ganti dengan 3 per P kuasa 2 punca kuasa 2M. Mesti tulis exactly macam ini. Just tukar nilai K saja. Okay, so kita dah dapat persamaan yang lengkap. Okay, soalan dia suruh cari nilai Z. Nah, jadi kita kena ganti nilai Z ni adalah nilai M. M dekat sini. Jadi S 2 per 3 sama dengan 3 per P tadi adalah 3 juga kuasa 2 punca kuasa 2 M. M adalah Z. Jadi punca kuasa 2 Z dekat situ. Boleh ha? Tekan saja kalkulator. Okey, kalau cikgu tak nak tekan semula, jadi cikgu ganti saja nilai ni. So dekat sini adalah 2/3. Okey. X tadi adalah 3. Eh, salah. 3. Jadi dekat bawah ni adalah 3. Oh ya Allah. 3. Okey, 3 kuasa 2. Punca kuasa 2 dekat sini pula adalah X. Jadi kita delete this one. Kita tukar pergi X. Okey, sama tak? 2/3 sama dengan 3/3 kuasa 2. Punca kuasa 2. Z tukar jadi X. Okey, the answer is 4. X is 1/4. Jangan letak X dekat sini. Kadang-kadang cikgu pun boleh salah. Z sama dengan 1/4. Dapat jawapan 5 marks. So where did you get the marks? The first one is bila you substitute all the values in and find K value, dapat nilai K dan masukkan nilai K ni dalam ni equation, so you get 2 marks. Then ganti nilai dan dapat jawapan. Dekat sini mungkin boleh dapat 2 markah sebab bila you jadikan Z itu bawa pergi sebelah, dia akan jadi macam ni. Z punca kuasa 2. Okay, bawa naik atas. Ini saja bawa naik atas. Jadi yang ni kena, 2 ni kena bawa turun bawah, 3 ni kena bawa naik atas sebab dia bagi. Ya, yeah. Okay, so dia macam ni. 3 kuasa 2 salah. Tengok. Hati-hati ya. 3 kuasa 2 boleh jadi 3 kuasa 3. Okey, 3 ni bawa naik atas, 3 kuasa 2 ni berada dekat bawah. Gitu sajalah. Boleh. Jadi dekat atas ni 2 ni turun bawah. 2 turun bawah. Lupa pula. Okey. Boleh. Jadi macam tu. Ya. Yeah?
Okay, so bila kita potong-potong ni kan, ni potong 3 kuasa 2 juga. Bagi potong, dia akan dapat 1/2. 1/2, punca kuasa 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi kuasa 2, dia akan dapat 1/4. Okay, sama. Jawapannya akan dapat jadi sama. Kadang-kadang markah dekat sini juga. Depends lah. Jadi semua step ni, kalau boleh, you kena tunjukkan. Okay, so far so good eh. Okay, soalan 24. Soalan ni adalah soalan aplikasi. Okay, kita tengok. Sebuah sekolah menjalankan aktiviti gotong royong perdana, seberamai 6 orang murid diperlukan untuk membersihkan sebuah makmal sains. Okay, dia mention dekat sini ada 6 orang murid. Kita take note dululah. Membersihkan sebuah makmal. Okay, dalam tempoh 1 jam 40 minit. Oh, itu adalah data-data yang diberi dalam soalan. Okay, diberi masa T berubah secara langsung. Okay, dia masuk sudah dalam isi. Apa dia mention dekat sini? T berubah secara langsung dengan bilangan makmal sains yang perlu dibersihkan. Kita kena cari simbol, bukan kita tulis yang ni eh. So kita kena cari simbol. Simbolnya adalah N. So T berubah secara langsung dengan N. Okay, dan berubah secara songsong. Okay, take note balik. Berubah secara songsong dengan bilangan murid yang bertugas, iaitu M. Okay, so hitung masa yang diperlukan. Dia suruh cari masa. Masa tadi adalah T. Okay, masa tadi adalah T. Maksudnya dekat sini, hitung T yang diperlukan berapa jika 12 orang murid. 12 orang murid ni adalah mana? 12 orang murid, ni dia, bilangan murid yang bertugas. Okay, bilangan murid tadi adalah M. So 12 orang murid ni adalah nilai M. M adalah 12. Dan 3 buah makmal sains perlu dibersihkan. Bilangan makmal, mana bilangan makmal? Okey, ni bilangan makmal sains yang perlu dibersihkan adalah N. Jadi nilai N dekat sini, N sama dengan 3 makmal. Okey. So itu yang diberi. Dia suruh cari nilai T. Apabila M sama dengan 12, N sama dengan 3. Okey. As usual, kita kena tukar dalam bentuk persamaan dulu. Bentuk bahan dan persamaan. So, dekat sini T berubah secara langsung dengan N, dan berubah secara songsang, maksudnya per dengan M. Okay, tukar dalam bentuk persamaan. Okay, N per M. Okay, boleh ya. Lepas tu, kita ganti nilai. Apa nilai yang pertama dia bagi dekat sini? Masa, mana masa? Masa adalah 1 jam 40 minit. 1 jam 40 minit ni kita kena tukar pergi bentuk pecahan. Kalau kita buat 1.40, itu salah. Okay, so 1 jam, kalau kamu nak tukar semua dalam bentuk jam, dia nak masa eh. Masa tu tak kisahlah dalam minit ataupun jam. Jadi kalau kita nak prefer jam, 40 minit tu kita kena tukar pergi jam. So kita kena bahagi dengan 60 minit untuk dapatkan nilai dalam jam. So 40 bagi 60, so you akan dapat 2/3. Okay, 2/3. Jadi maksudnya 2/3 jam lah. Okay, jadi dekat sini kalau 1 jam 40 minit tadi, sorry, okay, jadi dekat sini bagi 1 jam 40 minit, dia akan sama dengan 1 jam 40 minit ni sama dengan 1/2/3, ataupun bila kita jadikan dia pecah bercampur, dia akan jadi 5/3. Boleh. Okay, so kita letak macam ni. Okay, 5/3 untuk nilai T. Ni T yang dibagi ya. Berapa makmal? Sebuah makmal. Makmal tadi adalah N. So N sama dengan 1. Lepas tu 6 orang murid. Murid yang bertugas M. So M sama dengan 6. Okay, ini yang diberi awal tadi. Jadi maksudnya kita ganti masuk dalam sini. T adalah 5/3. K tak tahu. N adalah 1. M adalah 6. So ganti saja. 5/3. Okay, apa sama dengan
K darab 1 K lah. Jadi maksudnya alpha X saja pun boleh. Per dengan 6. So kita kira kan. Okay, so X kamu adalah 10. Ataupun K kamu sebenarnya adalah 10. Okay, jadi masukkan dalam persamaan. Apa persamaan dia? Yang ini persamaan. So nilai K masuk dalam persamaan, dia akan jadi macam ni. T sama dengan 10 N per M. Mesti ya persamaan lengkap yang mesti ada. Ya. Yeah? Untuk tunjukkan kamu tahu dan faham. Okay. So kita nak cari nilai T. Ini tujuan kita. T sama dengan berapa apabila M 12 N 3. Jadi T sama dengan 10 ni kita salin. N kita ganti 3. M adalah 12. So tekan saja kalkulator. 10 darab 3 per dengan 12. Jadi kita akan dapat 5 per 2 ataupun 2.5 jam. Okay. 2.5 jam tu kita tak tahu berapa. Nak tahu berapa, kita kena darab dengan 60 minit. Okay, 2.5 jam. Okay, kalau kita nak tukar pergi minit, 2.5 ni kita kena darab dengan 60 minit. Cuba kita try 2.5 darab 60, 150 minit. 150 minit ni sama dengan berapa? Kita tolak lah dengan, kalau 150 ni kan lebih daripada 2 jam kan. 1 jam kan 60 minit. So kita tolak dengan, katalah tolak 120. So kita dapat 1 jam, 2 jam 30 minit. Macam tu lah nak tukar dia. Boleh eh? Tadi cikgu tukar pergi jam je ni jam. Okay, jadi jawapan dalam jam lah. Kalau tukar pergi minit, dia akan jawapan dalam minit. Okay, mana-mana lah ya. So dia tak mention, dia just suruh hitung masa T je ya? Bukan dia mention masa T dalam jam ataupun minit ataupun jam minit. Okay, boleh ya. Jadi itu jawapannya. Macam mana nak dapat markah? This one is 5 marks. As usual, ganti nilai dapat K. Lepas tu masuk dalam sini, dapat nilai K. Masuk dalam sini, ganti nilai dan dapat jawapan. So 5 marks. Boleh ya? Okay, last but not least, this is the final answer. Final question. Sorry, final answer pula. Okay, final question. Luas permukaan melengkung L. Okay, so dia mention apa? L. Bagi sebuah silinder berubah secara langsung dengan isi padu, what is isi padu? V. Jangan ambil dia punya cm persegi dan cm isi cm padu ni. Okay, jadi itu adalah unit saja. Kita ambil simbol saja. Dan secara songsang dengan jejari. Jejari adalah J. Okay, so diberi, semua diberi as usual. Biasalah. Ungkapkan L dalam sebutan V dan J. Maksudnya tidak ada K dekat sini. That means kita kena cari nilai K dan masukkan dalam persamaan. 3 marks tau. Okay, so L tadi berubah secara langsung dengan V dan secara songsang dengan J. Jadi dalam bentuk persamaan sama dengan K V per J. Ganti nilai L adalah 66. V adalah kurungannya 115.5. J adalah 3.5. Okay, dia tak ada mention kuasa 2, kuasa 2 eh? Tak ada eh? Okay, so dia macam tu saja. Tekan saja kalkulator. Alpha sama dengan alpha K. Okay, 115.5. sorry, 5 per dengan 3.5. Okay, so kamu dapat X sama dengan 2. That means K sama dengan 2 kat sini. Masukkan dalam persamaan nilai K ni dan dapatkan persamaan dia. This one is for question A. L equals to 2V over J. So this is L in terms of V and J. Okay, L dalam sebutan V dan J. Dapat. Okay, 3 marks. First one is when you substitute the values, all the values and find the K, dapat nilai K dan dapat equation. Okay, so 3 marks. Soalan B.
Soalan B dia nak apa? Cari nilai J apabila L sama dengan 2012 dan V 4224. So kita ganti nilai masuk dalam persamaan lengkap ni. L adalah 2112 equals to 2. V is buat kurungan ya, 4224 over J. Dia suruh cari nilai J, so biarkan J sendiri situ. Okay, kita tukar saja tempat ni. Just replace 2 4 2 2 4 2 1 1 2. So carilah nilai 2 kurungan 4 2 2 4 tutup kurungan bahagi 2 1 1 2. So jawapannya adalah 4. Check dia punya huruf nombor semua betul. Jadi jawapan kamu adalah J sama 4. Yeah, so far so good. Senang kan? Substitute all the values in, kamu dapat 1 markah dan dapat jawapan 1 markah. So full marks dekat sini. Okay, cikgu harap kamu semua faham dengan lesson ni, dan cikgu harap kamu boleh hadam macam mana nak jawab perubahan bercantum. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.